Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Aisyah. Aku kuliah di Jakarta. Aku mau cerita tentang kehidupanku sebagai bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, warga Nahdin. Pagi sebelum ayam berkokok, aku sudah dibangunkan sholat subuh oleh alarm dari aplikasi Kesan. Setiap pagi setelah sholat subuh, aku biasanya membaca hikmah hari ini. Hikmah inilah yang menjadi pedomanku sepanjang hari. Sebagai santri, aku masih istiqomah melanjutkan rutinitas kegiatan di pondok dulu. Di aplikasi Kesan ada Al-Quran, ada doa, ada zikir, dan salawat. Ada tahlil yang bisa digunakan siapapun loh. Yang lebih hebat lagi, di aplikasi ini memiliki fitur kitab kuning. Ini NU banget. Inilah yang membedakan Kesan dengan aplikasi Islam lainnya. Mengaji dan beribadah bisa dilakukan dimanapun juga. Oh iya, pulsa token listrik habis. Untung aku punya aplikasi NU Cash. Aplikasi NU Cash bisa untuk beli token listrik. Aplikasi NU Cash juga bisa untuk beli pulsa, beli paket data, bayar BPJS, bayar PDAM, bayar pendidikan, dan banyak lagi. Kamu tahu nggak? Setiap kita melakukan transaksi di NU Cash, ada loh bagian keuntungan untuk seluruh PWNU, PCNU, bahkan MWC. Dengan kata lain, melalui NU Cash, kita ikut berkontribusi dalam memajukan organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai ini. NU Cash juga bisa untuk membayar zakat, donasi, wakaf, serta koin muktamar loh. Karena NU Cash bekerja sama dengan Lazis NU, lembaga yang mengelola pembayaran tersebut. NU Care Lazis NU merupakan lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama yang bertujuan berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf atau ziswaf. Untuk lebih lengkapnya, kita bisa mengunjungi websitenya di www.nucare.id. Ayo kita saling ta'awun. Dengan NU Cash, aku bisa membayarkan ianah bulanan untuk organisasi. Bagus loh, dana yang diterima akan disalurkan ke seluruh kepengurusan NU di semua tingkatan. Dengan memilih daftar anggota, pengguna NU Cash akan tercatat sebagai anggota Nahdlatul Ulama secara virtual. Kartu anggota virtual Nahdlatul Ulama dapat dicetak fisik melalui kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama sesuai kartu identitas masing-masing. Aplikasi NU Cash lebih dari sekedar sarana transaksi biasa. Kehadirannya di era industri 4.0 saat ini untuk mewujudkan mabadi khoir ummah, prinsip dasar menjadi umat yang terbaik, demi meneruskan percepatan amanah dari Nahdlatul Tujar yang menghendaki peningkatan perekonomian bagi seluruh warga Nahdliyin pada khususnya, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Aplikasi NU Cash adalah sarana transaksi digital Nahdlatul Ulama dan juga simpatisan NU. Selain memberikan kemudahan di segala kebutuhan transaksi, juga untuk saling tolong-menolong bagi sesama, dimanapun dan kapanpun, sehingga mendukung terciptanya kemandirian ekonomi. Muktamar NU 2020 di Lampung sudah dekat. Koin muktamar merupakan terobosan upaya agar menuju NU mandiri, Indonesia bermartabat,
PBNU menginginkan dalam muktamar kali ini pembiayaan dari NU, oleh NU, dan untuk NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya Said Aqil Sirat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan ini mengajak kepada seluruh masyarakat di mana saja berada untuk ikut meramaikan dan mensukseskan gerakan Koin Muktamar. Koin Muktamar adalah merupakan terobosan upaya agar menuju NU Mandiri Indonesia bermartabat. Oleh karena itu, mari kita sukseskan Muktamar NU ke-34 dengan ikut berpartisipasi melalui gerakan Koin Muktamar agar kita semua mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan rahmatnya di dunia wal akhirah. Koin Muktamar dari NU, oleh NU, dan untuk NU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui gerakan Koin Muktamar, seluruh Nahdliyin di seluruh penjuru dunia diharapkan mampu membangun kemandirian NU. Kalau selama ini Koin Muktamar dilakukan secara manual, kini donasi Koin Muktamar bisa dilakukan menggunakan NU Cash. Fitur Koin Muktamar yang terdapat di NU Cash memiliki teknologi serta sistem yang dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan demi mensukseskan Koin Muktamar. Dengan manual saja sukses, apalagi sekarang menggunakan digital melalui NU Cash, pasti lebih sukses lagi. Mari kita sukseskan Muktamar NU ke-34 dengan ikut berpartisipasi melalui gerakan Koin Muktamar, agar kita mendapatkan berkah dari Allah dan mendapatkan rahmatnya fi dunia wal akhirat. Koin Muktamar dari NU, oleh NU, untuk NU. Pusing gak sih kalau baca berita sekarang? Kita gak tahu mana yang benar, mana yang hoax. Nah, untungnya kita punya portal berita sendiri yang pasti benar dan dapat dipertanggungjawabkan. NU Online. Berita politik terkini, masalah keislaman, tausiah, tokoh muslim, pendidikan Islam, semua ada di NU Online. NU Online adalah portal berita dari Nahdiyin untuk Nahdiyin. Kalau lihat video di YouTube, yang pertama aku buka adalah NU Channel dan 164 Channel. Informasi seputar Nahdlatul Ulama ada di sini. Siang, aku mau kuliah dulu ya. Dan yang pasti, aku selalu menggunakan NUJEK, Nusantara Ojek. Pelayanan NUJEK profesional. Aku merasa lebih aman dan nyaman jika memakai NUJEK. Ujek, jujur, dan hemat. Jangan lupa download di Play Store atau App Store ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu lagi.